Boom. Jadi meminum sama-sama ngevlog. Ya ini aku berada di SPBU Secang ya bro. Tepatnya Ngabean. Terus ini aku meh reading ke Temanggung. Tepatnya tentang Temanggung. Mas kalian uji konsumsi BBM Satria FU habis ganti piston, intinya pakai piston baru toh. Terus di sini speknya, aduh, grimes ya. Jangan grimes. Apa boyo ini speknya standar boting harian. Terus ini jarak yang ditempuh ini dari sini piro ya? Kita buka map. Kelihatan toh? Bentar. Nah, ini ya. Ganti ini Secang ya. Secang, oke. Okay. Secang tepatnya Ngabean. Nah, Ngabean, oke okay, ya. Es. Nah. Di 7 alun-alun Temanggung gitu ya. Alun Temanggung. Nah. Ini jarak yang ditempuh kurang lebih 12 km ya dari sini. Es, gak apa-apa ya. Duh, mah hujan, ya Allah. Hutan apa aja? 12 km. Terus kira-kira habisnya berapa gitu? Ini aku coba tak isi 10.000 aja. 10.000 ya. 10.000 toh. Terus tar di sana ki masih berapa gitu. Ini di sini. Nah. Nah, di sini masih ada 10.000 ya. Nah, ini di sini ada sekitar 10.000, tak sampai 10 kan berarti 20.000 toh. 20.000 ntar sampai Temanggung. Kira-kira habisnya ya ntar gini aja ya, sampai Temanggung tetap nggak tak isi tau, kalau pernah aku ngisiin nih udah itu loh tadi udah mulai habis. Terus ntar kira-kira jarak berapa gitu ya, misalnya dari sini Temanggung kan tadi 12 kilo tau, terus ntar misalnya aku lanjut kemana gitu nambah berapa kilo gitu ya. Oke, tak isi 10.000 aja. Duh, mau hujan dia pertalet. Nah, aku ngisi pertalite, aku biasanya di sini ngisi pertalite, pasti 10.000 aja ya. 10 apa, Pak? Oh. Nah, ini di sana ada 10.000 ya. Iya, Pak. Yuk, siap. Nah, berarti di sini ini biasanya tadi 10.000 ya, bro. Di sini berarti ada sekitar 20.000-an toh. Terus ntar sampai alun-alun Temanggung. Kira-kira udah habis kok belum, gitu aja ya. Gini aja, tar mungkin aku akan lagi di alun Temanggung ya. Di sana ini udah habis kok belum, tapi di sini aku nggak ngisi lagi gitu ya. Oke, tak skip dulu bro. A few moments later. Oke bro, ini aku pesan telepon ya, telepon ayang dan ayang kok biye. Terus ini aku disuruh ke taman nih, taman apa pengayoman loh. Jadi nggak tahu, tadi cuma dianjer-anjeri katanya sih daerah situ ya. Ini berarti aku muter terus sana ya. Wes lah, enggak apa-apa ya. Demi ayang. Oke, okay, gas dor. Bismillahirrahmanirrahim. Pendopo katanya sih ngene ya. Belakang pendopo. Oh ya, ini tambah berapa kilo tadi ya? Enggak sampai sekilo lah. Anggap aja 13 kilo. Dan di sini bensinnya masih masih belum ngabani. Oh, ini daerah sini ya. Ndiki wonge? Ini wo. A few inches later. Oke bro, ini aku udah di taman kuliner Pangayoman yo. Ini tadi sampainya berarti sekitar 13 kilo. Terus di sini bensinnya masih yo. Nah, begitu masih banyak berarti. Ini tak lanjut jarak yang ditempuh dari sini sampai rumahku sekitar berapa tadi ya? Pon 4-3 kilo lah. Oh, tadi aku udah lihat ya, pon sampai Secang 12 kilo, sampai rumahku 4-3 kilo, berarti kurang lebih berapa? 13 tambah 4-3, sebentar tak hitung ya bro. Bro, 4-3 tambah 13, 6, 5, 6 lah. 5, 6 kilo, ntar bensinnya masih enggak ya. Cek, nih bro. Iya, yang baru tak temui tadi. Keren yang gue fiksen, cewek gue fiksen lebih keren lah. Awal cewek. Ini aku gak tahu ya, pernah dari sini aku bingung arah pulangnya. Dia sih takkan jadi penunjuk jalan aku manut. Apa mas? Ini kita tadi ngobrol sekitar
berapa ya? 1 jam mungkin ini. Tadi aku sampai ini jam 3, terus ini jam ngobrol dah hampir jam 5, tepatnya setengah 5. Terus ini udah sore loh. Mendung juga, meh pulang. Ya kemalaman. Sebenarnya aku dari sini bingung ya. Ini nganan mungkin dia. Oh iya, ini aku lurus. Ki kamu ngana aja, aku sing rono sing kiri sini ya. Oh jero no, oke. Siap. Keren nih. Wis lincah gak kopling ya? Wis lincah gak kopling? Lincah gak kopling? Iya. Oh tebarai rono to. Oh ya ya ya, oke. Oh, ringiri kan aku. Oh, oke. Kalau tamannya sing arep ya. Iya. Iya, dinda nek rono nek Bali rono malah. Oke. Oh, ngopo iki bapaknya blayer. Ora go jaket nek. Go jaket. Ben ra kademen. Ya wis. Sehat, hati-hati ya. Oke, bro, lanjut, bro. Aku bingung ya, oh ngiri ya, itu ada panahnya biru tuh. Suruh ngiri, oke lah ngiri. Eh, hey, kita ini arah Magelang ini. Mio nih, manet kewe. Mbak, tangkut mbak. Oh, saya ngarah Magelang mbak, mereka mbak. Magelang? Oh, berarti bangsa. Coba mbak ya. Bener bro, anjir. Ngun pak, beneran sing arah Magelang nganan apa ngiri pak? Ngiri nganan? Oke, sen pak nge? Bingung? Perbatan, terus ngiri. Oke, oke. Terminal, ngiri. Perbatan, Riko. Nge, ngiri? Oke, sen pak nge? Oh ini sing nganan bro. Oke bro, ini aku udah sampai di pom bensin yang tadi buat aku ngisi ya, SPBU yang tadi buat aku ngisi, yaitu ngaben secang toh. Tadi kan dari sini sampai alun-alun Temanggung itu 12 kilo, sedang 13 kilo lah. Dan ini udah PP sampai sini berarti berapa? 13. 26 kilo di sini diisi 20.000 masih ya bensinnya. Nah, belum habis. Karena ini sini masih kumpit, masih isi. Kita lihat aja ya. Masih segini ya, ini paling sekitar 1 liter lebih ya, hampir 2 liter. Jadi kan tak isi piro ya pun ya segini lah bro. Tadi aku ngisi 10, terus tadi di bensin masih ada sekitar 10, berarti kan 20. Terus ini udah buat trading PP 13 kilo, berarti 26 kilo ya di sini. Masih, intinya masih belum habis. Ini tak lanjut sampai ke rumah. Tadi kan tahu kok dari rumah sampai alun-alun itu 43 kan. 43 kan dikurangi 13. Berarti kurang lebih 43 20 kilo ya. Sini rumahku 20 kilo. Oke, bro, kita dapat 20 kilo ya. 20 kilo di sini bensinnya habis apa belum kita aja ya. Ntar gampang ya. Oke, lanjut ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya aku readingnya tadi jalannya ya gak kenceng, gak pelan, 80, 90 gitu ya. Ya gak aja gitu ring, ya ada 60-70 barang, momen intinya 80 gitu aja weh. Ini dari Secang sampai rumahku ini udah dibilang 20 kilo ya. Ntar lah review sampai rumah bensinnya masih apa enggak gitu ya. Oke, naik tar lagi bro. Kemudian aku udah sampai di rumah ya bro. Terus ini bensinnya masih nganu ya. Bensinnya masih sudah ngeliat. Nah, ini disini masih kedip-kedip. Ini masih ya, masih banyak. Belum habis toh. Nah, kita lihat di tangki.
gini biar enggak ya. Duh, tengah sentra nih bro. Nah, gini ya. Tuh enggak. Ya masih dikit banget ya. Ini sekitar piro ya? Enggak ada 1 liter. Paling tinggal 2 gelas ini bro. Ups, ya, terbeda kabar. Nah, terus ini kesimpulannya tadi, buat jalan 12 tambah 12 13 ya 13 tambah 12 kan 24 tambah dari pom sampai rumah 20 berarti 26 tambah 20 46 kilo di sini. 20.000 belum habis ya, belum tatas, masih lah tinggal 2 gelas seperti itu ya, masih tinggi banget tapi belum habis lah. Jadi di sini ya kalian bisa komen sendiri ya, di sini ngirit apa boros, bisa tinggal komentar. Oke, mungkin sampai sini aja di channel ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Jika kalian ingin subscribe.